Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Baiklah pemirsa, siang ini saya ingin bertemu dengan seorang penjual lenteng keliling. Kalian tahu nggak yang namanya ceriping lenteng? Jika kalian belum tahu apa itu ceriping lenteng, marilah ikuti perjalanan saya bertemu dengan seorang penjual keripik lenteng keliling. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah berada di depannya penjual keripik lenteng keliling. Selamat siang mas. Selamat siang. Maaf mengganggu perjalanannya ya mas. Ya, nggak apa-apa, biasa. Ini dengan mas siapa? Dengan bapaknya Abi. Siapa pak? Pak Abi. Pak Abi? Ya Pak Abi, maaf pak ini mengganggu. Pak ini jenengan jual apa pak? Ceriping lenteng. Ceriping lenteng. Ya. Nah, jualnya kemana saja pak? Ya keliling ke mana, ke arah Magelang sama Pringsurat Temanggung. Oh, pak kapan mulai menjual keripik lenteng pak? Ya kira-kira udah 4 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang 4 tahun. Sudah 4 tahun ya. Nah ini pak, ini kok dipegang-pegang ini satunya ini harganya berapa ini pak? Ya ini harga yang dijual di jarak dekat sini antara 5.000 sampai 6.000. 5.000 sampai 6.000 ya. Ini isinya berapa ini pak? Isinya 10 lembar ukuran 40 kali 12 cm. Wah, ini pakai ukuran segala ya pak? Ya, biar rapi kayak buku. Pak, harinya laku berapa ikat pak? Ya tergantung sih ya, namanya orang jual kan dari rezeki. Itu Allah yang ngatur, jadi kita terima aja apa adanya. Kita terima banyak ya, disyukuri sedikit ya, emang itu baru rezekinya. Seperti itu ya pak ya. Pak, ini jenengan ini keripik lentengnya ini membuat sendiri atau setoran pak? Ini setoran, jualan punyanya orang, karena yang mau bikin sendiri kan alatnya kan mahal, jadinya kita ngambil duluan aja, besok kalau udah laku nggak punya modal baru bikin sendiri, diedarkan sendiri. Oh, jenengan dari sana harganya berapa ini pak? Dari sananya itu per ikatan gede itu 20.000. Oh, per ikatan gede. Kalau ikatan gede itu kan 5 ikat, jadinya dibikin kecil jadinya jadi 5 ikat kecil. Oh, kalau ini ikatan kecil ya pak? Iya, ikatan kecil. Kalau ikatan kecil itu rata-rata untungnya berapa ini pak satunya pak? Ya, satu 1.000 rupiah. Satunya 1.000 rupiah. Hmm. Pak, rata-rata satu hari mendapat untung berapa pak jenengan pak? Ya itu tergantung namanya rezeki kita, nggak bisa yang banyak atau kecilnya kan kita udah dibilang ya terima aja. Gimana pendapatan kita sehari-hari yang banyak 50.000 ya syukuri, syukur 100.000 ya alhamdulillah. Terima apa adanya aja. Oh, seperti itu. Ini rasanya ini seperti apa pak? Ya gurih namanya, penting alami, nggak pakai kimia, nggak pakai bahan-bahan yang aneh-aneh, nggak pakai pewarna sama kimia ya. Ini bumbu alami ya pak? Bumbu alami cuma garam. Tapi ada yang lebih mahal lagi, bumbunya yang pakai ketumbar sama bawang itu mahal. Ada juga, tapi ini lagi nggak bawa karena harus pesen duluan, karena ini kan nggak bisa. Ini hanya satu rasa dok pak? Satu rasa, cuma gurih aja. Pak, senang susahnya menjadi penjual keripik lenteng keliling itu apa pak? Senangnya dulu pak, senangnya. Ya senangnya sih kita cari rezeki yang halal, yang enak dimakan untuk anak istri. Kita dapat ya itu disyukuri, kalau nggak dapat ya kita berdoa lah, nyaman yang kuasa, kita jangan cuma usaha doang tapi nggak berdoa kan bohong. Itu senangnya seperti itu. Iya. Kalau susahnya susahnya pak, kalau musim hujan gini kan banyak berhentinya karena nggak bisa jualan. Oh, hanya itu susahnya. Iya. Oh iya, sama susahnya kalau nggak ada yang beli kan susah, nggak dapat duit. Ini saya mau beli ya pak. Ya. Mau beli ini satu ikatnya berapa ini? Jadi kalau di sini cuma 5.000. 5.000. Karena jaraknya dekat sama cara penjualan saya. Kalau udah di luar gitu kan agak mahal karena ongkos bensin kita kan tambah BBM-nya juga gitu. Ya udah pak, saya beli dua ya pak. Ya. Ya. Ini ya beli dua ya. Saya coba dulu besok kalau enak saya beli lagi yang banyak ya pak. Ya.
Oke Pak, terima kasih Pak telah wawancara dengan channel Anang Apra. Maaf ini mengganggu sekali. Pak, jualan apa saja itu enggak masalah Pak. Yang penting apa Pak? Yang penting halal dan berkah untuk keluarga. Oke, bagus Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak. Monggo Pak. Ya, makasih. Baiklah pemirsa, barusan saya wawancara dengan seorang penjual keripik lenteng keliling yang setiap harinya berjualan di wilayah Temanggung dan wilayah Magelang. Untungnya ketika saya tanya itu, dia hanya mensyukuri untung berapa saja tidak masalah, yang penting halal. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Apra. Saksikan channel Anang Apra berikutnya dengan orang-orang luar biasa di negeri ini. Jangan lupa pemirsa selalu like and subscribe. Terima kasih. Dadah.